tidak ada waktu untuk basa-basi. Kita pakai emblem duit, guys. Karena tanpa duit kita akan kesulitan mengarungi bahtera rumah tangga ini. Dia pakai letal, Pak ya, lapunya, Pak. Letal ini sakit, guys, kalau dipakai lapu ya. Apakah cocok? Cocok banget, guys, menurutku ya. Karena letal itu 3 kali serang ya. Jeblem, jeblem, jeblem gitu. Sementara lapu nih ultinya kan 3 kali blem, blem, blem gitu, guys. Jadi kalau kena semua letalnya nyala. Biasanya auto mokat, guys, ya. Main combo gitu loh, pakai letal itu intinya main combo, guys. Kita pakai duit di sini, apakah bisa mengimbangi emblem-emblem kuat seperti yang digunakan lapu ini, guys? Karena kita pakai duit, guys, otomatis sektor perekonomian ini menjadi lebih stabil karena barang-barang yang kita beli akan semakin murah gitu. Murah dan berhadiah gitu, guys ya. Oke. Level 1 ini lapu nggak bakal macam-macam ya, kita langsung clear aja. Paling cuma lempar-lempar piring, guys. Kita langsung ke Pokemon ya. Tapi temanku nggak ada yang sana, guys. Ih, diambil dia, Pak. Gak apa ya. Ih, di sandwich ya, Pak. Sabar dulu, guys. Timku dirusuh, Pak. Bentar ya. Kita harus apa? Benerin lane dulu baru bantu, guys. Bantu itu nomor 2. Ini kalian nomor 1 gitu. Diri sendiri dulu baru orang lain ya. Nah, rezeki gak kena mana kan? Apa aku bilang, guys? Kalau kita terburu-buru malah nggak dapet itu. Itu dia. Kesimpulannya apa, Bang? Kesimpulannya adalah rezeki itu nggak kemana, guys. Rezeki justru yang akan menyamperin kita kalau emang itu rezeki kita, guys. Tidak akan tertukar dan tidak akan di patok ayam. Santai dulu, guys. Ya, kita udah 4 gitu, bentar lagi ada turtle, guys. Timku lagi-lagi di lawan arah ya. Otomatis kita nggak bisa majuin sendiri, rugi, guys. Percuma. Bahwa hati manusia dipenuhi kejahatan. Santai, Pak. Aduh, nggak percaya. Ih, telat dikit, Pak. Mau kemana? Nice. Cari lagi, cari orang, cari orang. Cari orang. Nice. Mati pula ini. Oh, enggak, guys. Udah cuan banget ini 3 kill ya. Oke. Apakah dia balik, Pak? Ngapain? Si kocak terlampau sekuat, guys. Dipikir dia bisa outplay kita gitu. Mana ada begitu ya. Nah, ini kita bisa cut lagi, habis itu kita zoning. Ini udah jadi, guys. Kita zoning dia di belakang turret ya. Seperti biasa ya. Sakit, Pak ya. Lethal ignition sakit, Pak. Itu kalau kena full combo kayak gini, guys. Sampai sekarat ya. Tapi nggak bakal mati, santai, guys. Terus ingat bahwa ketergantungan hanya akan membebaniku. Ya, kita beli domi aja, guys. Soalnya ROM kita ini nggak jelas ya. Wait. Curang banget, Pak. Lagi beli item diserang, guys. Santai.
Karena room kita di sini damage kita semi guys. Oh, nggak mau ya. Room kita Eudora di sini. Bang, apakah room Eudora bagus? Bagus-bagus aja guys. Semua bisa dipakai guys. Nice. Mantap kan Eudora? Langsung set. Itu guys. Begitu memang ya. Eldorado. Letting lagi guys. Ada God di sini mau nyembur dia guys. Aku akan terus ingat bahwa ketergantungan. Oh enggak, kesini dia. Kita ini guys. Kita zoning kayak biasa guys ya, lapunya ya. Kalau lapu sih bisa kabur, Pak. Nggak bisa, ada pasif dia, guys. Kalau kita maju ke tower, dia pasif. Tetap bisa mati sendiri, guys. Kena tower, ya. Dia recall. Kita cut lagi. Kalau bisa, kita halangin lagi lapunya, guys. Kok ada coba? Aman, Pak. Aman pak. Untung nggak nyampe pak. Aman guys ya. Dapat turret. Dapat turret kah? Aku akan memastikan bahwa pertandingan terakhir antara aku. Ini bahaya pak ya. Jangan asal sembarang ini ya. Baru kita beli ini guys. Kita nggak jadi beli tadi gara-gara diserang lapu guys. Santai bu. Dia level 7 sih guys. Nggak bisa bunuh kita sih dia. Eits. Udah ulti ya lapu ya. Udah ulti mah anteng-anteng aja guys. Kalau kalian apa males ngadepin lapu ya, pas ulti tinggal kabur aja guys. Kalau ingin berkelahi silahkan gitu guys. Kalau lagi males itu ya tinggal kabur ya. Akhiri perjuangan. Ambil tower nggak bisa ya pak ya. Apa sih pak? Wah di stun guys. Oke, dapat turret ya. Kampret banget stun guys. Di combo pak. Hidup mengajariku bahwa hati manusia. Oke. Tenang aja guys, kita emblem duit itu auto itemnya cepet jadi guys ya. Tidak perlu menunggu lama. Cuma itu kemampuanmu. Suci kau. Murah dan berhadiah gitu. Udah lompat pak dia pak. Nice. Eudora Roamer bagus guys. Kukur, belum sakit banget kita ya. Boleh nunggu di base aja gak sih? Ini Layla kenapa lagi pak ya? Oke, Domi jadi guys. Orang hebat tidak mempedulikan orang. Nice. Perjuangan. Gas, kampret banget ke stun guys. Lama banget nih stunnya Hanabi ini ya. Endless sekarang bagus guys. Udah
udah di ini kan, dimurahin sekarang harganya sama Muntun. Jadi bagus dan semakin terjangkau dengan emblem kita yang diskon ini, guys. Endless bagus dipakai Yuzhong, guys. Karena selain Yuzhongnya udah di buff skill satunya ya, jadi cooldownnya cepet, jadi kita enak nge-spam spam gitu, enak, guys. Skill basicnya itu jalan. Lebih nikmat yang sekarang lah kalau pakai Endless daripada yang dulu ya. Rasa takut hilang saat melamat. Kita ngeflank dari samping, guys ya. Nunggu lotnya masuk. Lalu kita masuknya dari samping. Semua orang Ih, apa sih Anabi, Pak? Kita ambil objektif bawah ya, guys ya. Yang penting apa? Yang penting inhibitor musuh hancur dulu, itu udah aman ya. Untuk memperkecil musuhnya comeback. Ih, buset. Apa sih ini ya? User Yin emang kayak gitu ya? Ini user Lapu ngapain? Ini user Lapu emang kayak gitu juga, guys. Kok aneh sih? Oke. Okay. Wah, mati Pak Inku, Pak. Rasa takut hilang saat penyelamatmu menghabisi keluargamu. Itulah pengalaman. Kita beli defend magic dulu ya. Biar disembur god gak sakit ya. Mati gak, Pak? Goblin, Pak. Goblin. Nice. Goblin emang, guys. Indomaret, Bang. Enggak apa-apa, guys. Indomaret cabangnya banyak, guys. Lagian itu sengaja buat nge-zoning, guys. Memang untuk nge-zoning ya. Nah, ini kita zoning lagi. Itu baru Indomaret, guys. Itu baru ya. Orang hebat tidak mempedulikan. Itu baru goblin aja. Kalem, guys, kalem. Awal bukanlah lo kan. Menghubungkan kembali, itu berarti tandanya tadi dia nge-lag, guys. Dia DC akhirnya tidak bisa meretri, itu dia. Semua itu pasti ada alasannya, guys. Ntar tunggu backline-nya, guys. Sabar. Cah. Kampret banget ya. Itu dia, guys. Kalau lagi nge-trap, jangan keburu keluar, tunggu backline-nya itu kelihatan baru kalian ini. Kalau belum kelihatan jangan nge-show dulu kalian. Kalau kalian nge-show, mereka pasti susah buat di ini mereka. Bakal yang free hitin kalian gitu. Karena backline itu butuh di surprise gitu loh, biar dia itu meninggoy, guys.
Karena backline apa guys? Backline itu sangat gampang untuk nge-free hit ke kalian gitu. Apakah war di sini, Pak? Seperti biasa, Pak. Saat kita lane jauh pasti terjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Tidak mempeduli. Kenapa gitu? Selalu begitu. Yang penting kita objektif dulu, guys. Yang penting apa? Inhibitor harus hancur dulu, guys. Nah, kunci, segala kunci dalam permainan ini, guys. Kalem-kalem ya. Tendang dong, Pak. Oh, aman, aman, masih aman, Pak. Masih aman, Pak. Santai dulu ya. Nah, kita kalau ke ini, pasti kalau kita ke lane jauh, pasti tim kalian tuh war tiba-tiba, guys. Terus rata, terus kalian dikatain brawl. Wih. Ah, nice. Wah, kampret banget nih, Pak, orang-orang ini ya. Di full combo, guys. Di full combo all in. Montek gitu. Emang orang-orang ini niat banget, guys. Mati, Pak. Yang penting dapat Lord, guys. Nice. Kita harus menatap masa depan. Yang penting tidak Indomaret untuk kedua kali ini. Oke, kita clear-clear manja dulu, guys ya. Digendong nggak tahu terima kasih. Kocak emang ya orang-orangnya. Sabar guys, sabar. Aku akan memastikan bahwa pertarungan terakhir antara aku dan dia akan cover guys. Biar tidak di follow up tuh ya. Rasa takut hilang saat penyelamatmu menghabisi keluargamu. Layalahnya, Pak. Masa mati, Pak? Oh, enggak. Oh enggak, aman guys. Aman aja ya. Malah musuhnya yang rata. Kan? Itu namanya berimpact guys ya. Kita musuh sudah mengelok kita dan tidak mati. Di saat itulah dia rugi. Itu dia. Semua orang pernah mengalami. Oke, kita tinggal hancurin tower bawah ini guys biar enak ininya ya, landingnya ya, biar landnya itu musuh itu bener-bener kesusahan gitu. Oke, aku akan terus ingat bahwa ketergantungan. Standby sini dulu guys, standby. Tawan baru clear guys. Nah, dengan ini musuh akan sibuk dengan minion-minion besar ini guys. Sementara timku akan ngelot ya.
karena lotnya muncul. Yuk sabar dulu ya, kita fokus ke lot guys, karena ini adalah lot. Kalau dapat menang nih guys. Rasa takut hilang saat penyelamatmu menghabisi keluargamu, itulah pengalamanku. Aku akan memastikan bahwa pertarungan terakhir. Nah. Sih, bentar sabar. Set. Nah, itu combo baru guys memang ya. Memang skill 1, skill 2. Petri tanah, ulti mati, emang kayak gitu guys. Tuh kan langsung mati 4 kan musuhnya. Kita memang sengaja untuk namanya itu adalah sacrifice guys. Sacrifice untuk membuat musuh-musuhnya itu terpancing oleh combo baru kita, sehingga tim kita bisa meratakan mereka. Kurang lebih kayak gitu guys. Padahal itu skill 3 aku gak pencet. Ya udah lah guys, yang penting menang ya. Itu dia kuncinya adalah inhibit. Oke, mantep kan emblem diskon dapat MVP guys.